Itu sudah kelihatan teman-teman untuk rumahnya teman-teman. Ini alat tradisional zaman dulu. Jenengan pun tahu gitu mriki. Wis 35 tahun, lahir tahun 50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Jejak New. Di video kali ini teman-teman, kita mau berkunjung melihat rumah terpencil. Ini nggak punya tetangga. Ini hidupnya cuma berdua teman-teman. Ini untuk jalan menuju rumahnya seperti ini teman-teman. Jalan setapak. Ini di samping-samping jalan seperti ini teman-teman. Ada tanaman rumput-rumput. Itu juga ada pohon cengkeh teman-teman. Ini karena di Wonosalam banyak sekali untuk tanaman cengkeh teman-teman. Itu sudah kelihatan teman-teman untuk rumahnya. Ini mudah-mudahan kita ketemu orangnya, teman-teman. Seperti ini, teman-teman, untuk rumahnya. Ini rumah sederhana. Di unit cuma berdua, teman-teman. Ini untuk pemilik rumahnya sudah tua. Ini untuk papanya teman-teman, ini masih dari kayu seperti ini. Coba kita ke depan teman-teman. Ini untuk depan-depan rumahnya seperti ini teman-teman. Ini ada tanaman durian seperti ini. Ini tanaman duriannya masih berkembang teman-teman. Nah seperti ini untuk kembangnya. Ini kembangnya banyak banget teman-teman. Itu juga kembang-kembang durian teman-teman. Ini untuk di sekeliling rumahnya seperti ini teman-teman. Ini kelihatan teman-teman untuk samping rumahnya. Ini untuk samping rumahnya seperti ini. Ini yang banyak tanaman durian teman-teman. Ini untuk tanaman pala. Itu untuk tanaman manggis teman-teman. Ini untuk belakangnya sudah hutan-hutan seperti ini teman-teman. Hutan-hutan yang cukup lebat teman-teman. Banyak tanaman yang bermanfaat. Itu ada tanaman nangka teman-teman.
Coba kita temui orangnya, teman-teman. Barangkali kita ketemu orangnya. Oh, niki bendinten ta sik padus godhong, Mbah? Bendinten ta sik padus godhong? Oh niki. Niki sak kilo ne pinten, Mbah, ngeten niki? Sak kilo ne pinten nek? 1.300. Ini kalau dijual 1.300, teman-teman. Per kilonya. Ini untuk pemilik rumahnya, teman-teman. Mbak jenengan amin isi ten, Mbak ngapunten. Juriami. Mbak Juriami. Jenengan pun tanggung gitu mriki. Wis 35 tahun. 35 tahun. Ya kan tahun 87. Jenengan asli ini pundi, Mbak? Malang. Malang pundi? Ndak lagi. Loh, tempatane iki. Ya kak kotane yang desa Rodokan, Kampung Pondokan. Oh, ngoten. Jenengan enggak ada yoga pinten, Mbak? Siji no Malang. Lasing Mbak Yayu ini ki. Anake Pak E. Oh, ngoten gawane Pak Pak Slamet. Heeh, telu. Nggih. Okay. Berarti niki jenengan teng griyan namung tiyang kalih mangke. Iya, wis rumah tangga kabeh kok. Oh, jenengan kegiatane sak bendinten apa, Mbak? Ngarit. Oh, rumput. Rumput tangga lembu. Iya, teke anake, teke putune. Lah lembu dia teng pundi, Mbak? Kono lho, kulon. Teng jarak. Kak nek ya nek jarak kulon iki lho. Aku ora duwe ya tek anake. Tek putu, tek Yayu, tek Yayu loro, tek Adit Cito. Tek Adit loro, telu pedet. Nggih. Aku pengawane mek ngarit tok. Nggih. Opae ya mangan. Tapi ngeten iki pun ayem, Mbah nggih, wong. Jogane kan pun mapan-mapan. Lah wis. Jenengan umure pun pinten, Mbah? Sekitar sak niki. Lahir tahun 50. Tapi tasik sehat nggih jenengan. Alhamdulillah nggih. Mangane ya mek lompong mek. Oh, sayur lompong. Tapi mboten nasi jagung to mboten to. Gak tahu aku arang. Oh, lah nggih. Niki tasik ndamel anu nggih, pawonan nggih. Lek masak. Ya pawon ge goreng-goreng kopi yo ge masak yo. Oh, ngoten. Kula tak ningali pawon yang sana apa? Iya, kula tak medal mriki nggih. Kentukene ya ora apa-apa. Oh, nggih. Coba kita lihat dapur orang pegunungan, teman-teman. Ini masaknya masih alami, masih menggunakan tungku, teman-teman. Ini untuk kompornya, teman-teman. Oh nggih, Pak Mat. Oh, ini kita sih nggak ada lumpang nopo nggih. Ya ya, ge numplak-numplak. Nah, ini namanya lumpang, teman-teman. Ini alat tradisional zaman dulu. Ini dibuat untuk nggih. Ini biasanya dibuat untuk nombok jagung atau jagung, kopi, teman-teman. Nggih. Oh, niki kalih, Mbah, nggih. Pawone. Ini untuk tungkunya, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini masih alami sekali. Ini untuk alat-alat dibuat masak seperti ini, teman-teman. Ini juga masih alami. Seperti ini, teman-teman, untuk rumahnya, mbahnya. Ini kehidupan sederhana, teman-teman. Ini juga ada alu seperti ini, teman-teman. Ini alat dibuat untuk numbuk. Coba kita ke depan, teman-teman. Oh, nembe laut, Pak Mat. Oh, nggih. Jenengan sehat nggih? Sehat nggih, Mbah? Sehat. Niku king budul napa king rumput, Mbah? Oh, king kandang. Lembune kuatah, Mbah, nggih. Alah, binarang nek. Pinten, Mbah, lembune, Mbah? 4. Wes kawan. Tapi meres daya, Mbah. Alah, meres ta. Meres to. Meres to, nggih.
nyetek anak ini. Oh nggih, Mbah. Aku pokok penting oleh rame anak rukun nene wis. Lah nggih, Mbah, kecamatan. Bun, monggo. Ya, ya. Itu tadi teman-teman untuk liputan kami, liputan tentang perumahan yang dihuni cuma berdua teman-teman, umurnya sudah tua-tua, tapi untuk kehidupannya kelihatan sangat ayem tentrem, tenang damai, walaupun tinggal di rumah seperti ini teman-teman. Mudah-mudahan untuk pemilik rumahnya selalu diberi kesehatan, diberi rezeki yang banyak. Dan saya akhiri untuk liputan kami, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.